Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya, Diki. Kali ini saya mau ngasih tahu satu alat yang biasanya sering dibawa pendaki atau yang mau camping untuk memudahkan motong kayak sayuran, bawang, tomat, cabai atau dan yang lainnya lah yang biasanya kita butuh untuk mengiris. Nah, ini dia talenan ya. Alas buat ngiris, motong, atau bisa jadi alat serbaguna buat nyimpen atau naruh makanan, bisa juga kayak mungkin gorengan atau apa. Bisa sekalian kita taruh di atasnya. Nah, ini talenan ini terbuat dari kayu jati ya. Motifnya bagus, lumayan. Tapi kita nggak bisa milih motif ya, tergantung dari si penjualnya itu kebagian motifnya. Mungkin entah yang coraknya nanti ke pinggir, melebar atau ke memanjang. Nah, ini buat spesifikasinya. Dia ini panjangnya sekitar 20 cm ya, 20 cm. Untuk lebarnya sekitar 10 cm. Dan ini detail sikunya ya, dia nggak tajam, sangat mudah dibawa. Ini perbandingannya sama tangan saya. Dan beratnya kita cek. Bentar, belum nol. Oke. Ini beratnya hanya 174 gram. Jadi cukup worth it ya dibawa buat camping, masuk ke dalam tas, nggak terlalu berat. Bisa juga digantung di luar. Ini nih, ini talinya udah dari pembeliannya ya. Ini saya coba buat ngiris cabai. Cukup enak ya buat dipakai ntar di campsite, tempat campground atau segalanya. Multifungsi banget ini. Nggak wajib dibawa, tapi cukup membantu, memudahkan ya yang doyan masak di campsite atau di campground. Dan harganya nggak mahal. Kemarin saya beli 20.000, nggak lebih dari 20.000. Oke. Semoga bisa bermanfaat ya, daripada hari talenan yang emang buat di dapur kan biasanya size-nya terlalu besar ya di bawahnya dan biasanya juga lebih berat. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.